Terima kasih, Anda masih bersama kami di jurnal pagi. Dan kali ini, bersama dengan Pak Tanto Yahya ya, tadi di segmen sebelumnya, sempat bertanya bahwa um, semua keputusan yang diambil koalisi Merah Putih, termasuk paket pimpinan DPR, sudah diketahui diputuskan bersama stakeholder. Lalu, kenapa P3 bisa merasa ditinggalkan? Ya, ketika kepemimpinan mereka terpecah dua, ya, maka ada kesepakatan bahwa uh, jatah satu wakil pimpinan MPR itu. Diberikan kepada PKS, mm -hmm. dan ini atas persetujuan dari teman-teman P3, mm -hmm. dari beberapa pertemuan. Gitu ya, uh, hal itu masih disepakati sampai dengan pertemuan terakhir di rumah Pak Abu Rizal Bakri di malam Idul Adha sampai dini hari. Kami rapat, kesepakatan itu masih ada. Nah, sebagai kompensasi, bahwa P3 tidak mendapatkan posisi pimpinan di MPR. Maka, uh, atas uh, persetujuan bersama partai-partai politik yang ada di KMP, uh, merek, uh, kami mengakomodir keinginan dari P3 untuk mendapatkan posisi ketua dan wakil-wakil ketua di alat-alat kelengkapan dewan, hmm. yaitu komisi dan uh, badan. Ya. Itu pun, karpet merah kami bentangkan, silahkan pilih komisi mana. Hmm. Uh, jadi, yang sudah dipilih oleh oleh P3 itu salah satunya itu adalah komisi yang strategis, yaitu Komisi 1, hmm. sebagai ketua. Hmm. Nah, bagi kami itu adalah hal, yang, adalah hal yang fair, ya kan ya? Tidak dapat di pimpinan, tapi dikompensasi dengan uh, berbagai jabatan di alat kelengkapan dewan. Nah, tiba-tiba mereka mencapai uh, suatu konsolidasi. Mereka kompak lagi. Jadi yang terbelah dua ini tiba-tiba menjadi satu, dan keputusannya adalah uh, posisi wakil pimpinan MPR itu harga mati. Nah, jadi kesepakatan yang sudah kita ambil sebelumnya itu ya menjadi mentah lagi. Nah, pada saat seperti itu, sebagaimana berita-berita di koran, berita-berita di online yang diketahui oleh masyarakat bahwa uh, mereka menggugat kursi itu, sementara kan tidak mungkin PKS uh, melepas itu. Barang yang sudah dikasih ke kamu, Kris masa kita ambil lagi gitu kan? Hmm. Nah, tapi dalam perjalanannya, demi menjaga kekompakan dan keutuhan dari Koalisi Merah Putih, uh, PKS akhirnya legowo menyerahkan uh, jatah uh, wakil pimpinan uh, MPR itu kepada P3 tapi hmm. P3 menganggap ini sudah terlambat karena mereka ternyata sudah uh, membuat deal dengan koalisi Indonesia Hebat. Jadi itulah peta sesungguhnya sekaligus mengkonfirmasi bahwa tidak ada itu yang namanya mereka ditinggalkan. Karena semua keputusan politik di koalisi Merah Putih diambil secara bersama-sama. Oke. Okay. Ya. Nah akibatnya dengan seperti itu apakah tawaran untuk ketua komisi, wakil ketua komisi seperti itu jadi batal atau bagaimana? Sekarang? Tidak, tidak batal. Mm -hmm. uh, ini adalah uh, otoritas dari para petinggi petinggi partai di rapat presidium. Mm -hmm. Nah, belum ada keputusan resmi dari presidium terkait dengan posisi dari p 3 ini. Tapi, kalau kita anggap sinyalemen bahwa mereka tetap akan berada di kita, itu apa yang diungkapkan uh, oleh Pak Abu Rizal Bakri sebagai uh, ketua dari Presidium Koalisi Merah Putih tadi malam, mm -hmm. bahwa tidak ada dari kita yang menginginkan uh, P3 keluar dari KMP. Mm -hmm. Nah, itu artinya uh, modal berharga bagi kedua belah pihak untuk duduk bersama, untuk kemudian kita berbicara, kita reorganisasi ulang. Okay. ya keberadaan P3 di KMP terkait juga dengan hak-hak uh, ya yang akan diberikan uh, kepada mereka. Apa sih reaksi dari anggota KMP lainnya setelah kejadian ini? Kecewa. Jadi banyak partai politik yang kecewa mengingat kebersamaan kita yang begitu hebat ya. ya. Hanya karena kepentingan pragmatis gitu ya. Uh, Teman-teman kita di P3 sampai melupakan kebersamaan kita, hmm. tapi sekali lagi, ini adalah situasi yang sangat emosional dan bersifat sangat kondisional, gitu ya. Dan kita mengerti, karena sekali lagi, itu ruang politik bagi P3 yang tidak bisa kita intervensi. Hmm. Tapi sikap penyesalan, sikap gimana lah gitu, itu juga adalah manusiawi, walaupun kita ini makhluk-makhluk politik. At the end of the day, we are humans yang juga mempunyai perasaan gimana sih kita udah bareng gitu jalan ya. Kita sudah babak belur bersama begitu ya. Masa di ujung-ujung hanya untuk kepentingan ini kok kita ditinggalkan. Kurang lebih kayak gitulah Oke. Suas suasana hati itu. Berarti sebetulnya posisi P3 dalam koalisi merah putih penting. Penting. Semua semua stakeholder, semua stakeholder di uh, koalisi MP. para Putih itu penting. Nah, kebegitu pentingnya saat ini benar-benar pergi menyeberang ke sana. Nantinya, koalisi permanen berarti dia keluar. Apakah ini suatu kehilangan besar? Iya, kita belum tahu, belum tahu karena statement resmi dari uh, P3 uh. Uh, belum ada. Yang baru kita dengar itu adalah gosip-gosip, ya, bahwa mereka akan ke sana. Nah, uh, fakta politik bahwa mereka sudah menyeberang ke sana untuk kepentingan voting. Uh, apa namanya itu pimpinan MPR hmm. tapi apakah menyeberangnya mereka ke sana akan bersifat permanen artinya mereka akan menjadi bagian tak terpisahkan dari koalisi Indonesia Hebat sampai sekarang kita belum dapat konfirmasi resmi dari uh, P3 hmm. sama seperti pepatah yang bilang untuk memulai seribu langkah dimulai dengan langkah awal bisa jadi ini langkah awal untuk menyeberang hmm, ya betul saya hmm. saya sangat mendukung statement itu tapi bagi kami itu adalah suasana batin kebersamaan, hmm. uh, chemistry itu jauh lebih penting dibandingkan uh, sesuatu yang bersifat pragmatis dan sesaat. Oke, okay, apakah ini berarti juga memperkuat dari teman-teman partai lain dengan adanya seperti ini? Kemudian mereka mengkonsolidasi lagi? Ya, suasana hati dua hari yang lalu dengan dengan sekarang udah jauh berbeda. Oh, udah beda. Nah, saya rasa semua udah cool down. Makanya tuh saya selalu itu yang menjadi patokan saya itu adalah satu pepatah itu ya frasa bahwa jangan pernah buat keputusan ketika kamu sedang emosional nah, keputusan itu biasanya tidak rasional nah sekarang ini saya rasa semua sudah 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 rasional lagi ya sehingga uh, kita mari kita rajut kembali kebersamaan yang sudah terjalin begitu baik selama ini oke dan uh, sekarang kita mencoba terhubung di telepon dengan bapak Swarso Monoharva selaku wakil ketua umum P 3 selamat pagi Bapak ya. Suarso Monoarfa selamat pagi. Selamat pagi. Ya pagi dengan Christian di sini dan bersama saya ada Pak Tanto Yahya. Uh. Pak, kita berbicara mengenai uh, perpindahan kemarin P3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. pagi, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah. <laughs> Sudah lebih tenang seperti ya suaranya. Uh, Pak, Suarso Monoarfa, uh, terkait dengan perpindahan P3 ini apa tidak melanggar kesepakatan bersama sebelumnya ya dengan anggota koalisi Merah Putih? Uh, saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Tantoriah yaitu benar. Uhum. Jadi uh, pertama uh, kita uh, dalam rangka uh, pimpinan MPR itu <tuh> uh, punya sikap uh, seperti yang telah terjadi kemarin bahwa apakah itu menjadi langkah awal untuk. Seribu langkah berikutnya itu kita belum uh, putuskan. Kita ada uh, forum untuk memutuskan seperti itu. Oke, lalu benar apakah ini hasil keputusan dari lobby politik pada malam hari itu, Pak antar ketua umum partai politik sendiri? Iya ya memang itu adalah uh, keputusan uh, sebagai reaksi dari kami bahwa sampai waktu yang kami berikan kepada koalisi merah putih ternyata peluang itu tidak apa, tersedia. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi itu secara tergopoh-gopoh tersertakan dalam proses itu. Sebenarnya saya tidak tahu persis keadaan awalnya, tetap informasi yang saya peroleh dari kawan-kawan bahwa e, memang P3 e, tidak diusulkan e, dalam posisi e, pimpinan MPR dan sebagai kompensasinya ada di alat ungkapan dewan iya. tetapi itu rupanya kurang terperima oleh teman-teman dan saya mengatakan masuk akal kalau tidak diterima kalau begitu rapatkan di fraksi dan fraksi mengambil keputusan yang berbeda dan kemudian dilaporkan ke DPP. Nah, saya hadir sebagai DPP dan kemudian diambillah keputusan sebagaimana yang kita lihat kemarin. So, karena kecewa dengan keadaan seperti itu memutuskan untuk menyeberang, tidak takut dicap sebagai pengkhianat Pak P3 ini? Uh, saya kira lebih pas kita dikhianati daripada kita dikatakan pengkhianat. Ya. Uh -huh. <tuh> uh, kami sendiri tidak tahu proses itu di dalam seperti apa. Karena keputusan itu hanya disampaikan uh, oleh uh, Pak Sudhadar Mali ...di dalam rapat fraksi dan teman-teman uh, tetap -teman mengharapkan uh, apa, peluang itu disediakan. Jadi uh, karena sikap yang demikian dan juga karena permintaan yang luar biasa... Uh, ...dari konstituen di, di bawah dan uh, struktur uh, di seluruh Indonesia <tuh> itu antara alasannya... Uh, mengapa tidak? Uh, katakanlah dapat, atau tidak dapat, tetapi P3 pernah disampaikan uh, sebagai salah satu calon uh, pimpinan uh, MPR. Ketika kami tidak masuk di, uh, di DPR pun, itu mengecewakan. Sebenarnya kan P3 itu, seperti Bung Tantowi katakan, itu kan <tuh> adalah uh, anggota yang lebih awal dari yang lain. Ya, asal awalnya itu adalah salah satunya adalah P 3 bahkan eh, jauh sebelum itu. Jadi ketika kemudian eh, pertimbangan misalnya eh, di DPR itu tidak disertakan, itu juga sangat mengecewakan. <tuh> Oke, okay. Pak Soeharto Monarva, seperti menonton dari awal nih, Pak Tantowi. Berarti okay. di bukan bukan P 3 berhianat, justru dihianati. Tanggapannya bagaimana? Ya, memang. Kita harus melihat gambar ini secara keseluruhan, mm -hmm. dan ibarat cerita harus mengikuti dari awal. Mm -hmm. Kalau kita hanya datang di tengah-tengah, maka persepsinya akan uh, berbeda. Kebenaran saya melihat gambar itu secara komprehensif dan mengikuti proses dari awal. Jadi, memang sudah terjadi kesepakatan pada unsur kepemimpinan DPR P3, tidak ada. Nah, kemudian pada unsur kepemimpinan MPR juga pada awalnya kan tidak ada nah ada dua partai yang juga menghendaki itu yaitu PKS dan P3 nah kemudian situasi menjadi dilematis akhirnya Pak Prabowo secara legowo dan ikhlas merelakan posisinya sebagai wakil eh, apa namanya itu posisinya untuk kadernya yang ditempatkan sebagai salah satu wakil pimpinan MPR diberikan jadi ini jatahnya Gerindra Nah permasalahannya antara PKS dengan P3 ini Ada permasalahan juga PKS nya kan solid Gampang kita berbicara dengan siapa Nah P3 pada waktu itu Kan ada dua kepemimpinan Kita eh, Terus terang KMP mengalami kesulitan Kepada siapa nanti diberikan kepada Si A, si B menganulir Dan seterusnya Nah terjadi kesepakatan waktu itu ya Diwakili oleh Pak SDA Sudahlah jatah itu diberikan kepada PKS jadi, deal sekali lagi, seluruh keputusan politik yang diambil di koalisi Merah Putih itu dibuat secara terbuka, demokratis, dan secara bersama-sama. Nah, dalam perjalanan, ya, syukur alhamdulillah terjadi konsolidasi yang sangat bagus di P3. Akhirnya, mereka menjadi satu. Nah, semangat mereka menjadi satu ini, eh, sayangnya, menganulir, ya, kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya ya kita sih oke oke saja ya, kita sih oke oke saja nah tapi permasalahannya ada PKS di situ yang sudah diberikan e, posisi itu ke mereka ya kan begitu tidak mudah bagi kita untuk e, meng mengepil PKS untuk menyerahkan itu kembali sampai pada pada akhirnya terjadilah kesepakatan kembali di rumah Pak Abu Rizal bahwa sebagai kompensasinya P3 silahkan mau minta berapa posisi ketua dan wakil ketua alat kelekapan dewan komisinya pun diserahkan silahkan pilih sendiri hmm. Deal lagi itu ada tanda tangannya nah jadi kita uh, bermodalkan itu uh, tidak ada rasanya uh, kesalahan yang kita buat sekaligus juga mengkonfirmasi ya tidak ada pengkhianatan di sini uh, di, di dalam proses pengambilan itu okay. nah, jadi kurang lebih itulah apa adanya saya sebagai juru bicara ini tidak mengcreate cerita okay. jadi hanya menretel Pak Apa Suhanso yang terjadi? Mono Arfa, nanti akan kami berikan kesempatan untuk menanggapi Pak Tanto Yahya, tapi setelah jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.